Sudah, ada apa lagi? Tak lama ni. Kita share ini tak lama. Kita share ini hanya untuk faham kenapa nak tunggu ketentuan. Yang faktor-faktor ni hanya, hanyalah pengalaman daripada pihak kami. Macam mana kita hadapi benda ni. Ini hanya pengalaman yang 3 tahun. Mungkin ada orang lain ada pengalaman lagi. Yang 10 tahun mungkin ada isu-isu lain. Okey. Okey. BEPA akan bagi nasihat tentang pendaftar ROS atau ahli pendaftar itu tidak usah di. Okey. Jadi di peringkat BEPA, pengurusan satuan diuruskan oleh persatuan. Sebab itu dipanggil persatuan pelajar. Kepada hala tuju pelajar tu itu nak pergi, persatuan itu sendiri kena bawa. Itulah kebijakan dan macam mana hala tuju yang nak dibawa oleh YDP masing-masing. Di peringkat YDP hanya memantau dan menasihat sahaja. Memantau dan menasihat sahaja. Sebab kami tidak boleh mengarahkan itu ini apa yang perlu ada kepada persatuan. Sebab bukan kami yang, bukan peringkat HEPA yang mewajibkan, okey, saya nak awak tubuh persatuan. No. Itu ialah persatuan sendiri yang nak tubuh. Macam mana nak tuju? Objektif persatuan pun, persatuan yang buat. Objektif persatuan, visi persatuan, bukan HEP yang tentukan objektif itu. HEP hanya boleh menasihatkan sahaja. Okay? Menasihatkan sahaja. Cuma bila kata nak daftar ROS, seperti saya buat maklum tadi, memang kena form study dulu. Apa dia ROS ni? Macam mana? Kena bayar ke? Kena audit setiap masa ke? Kalau nak buat, boleh bicara dengan HEPA. HEPA kata okey. Okey, teruskan. Okey, teruskanlah. Berdasarkan itu siapa dan yang akan tentukan ataupun okey. Okey, penasihat ni yang tentukan ialah persatuan itu masing-masing. Atas dasar mesyuarat ahli-ahli persatuan tu dibincang siapa yang layak untuk menjadi penasihat. Okey, sebelum ini di BHEPA ada beberapa persatuan yang tak ada penasihat. That's why pegawai BEPA willing untuk menjadi penasihat atas persetujuan MT-MT persatuan. Okay. Dan BEPA juga dia tak boleh menentukan siapa penasihat yang perlu ada. Cuma boleh membagi cadangan. Okay? Bagi cadangan. Sebab kadang-kadang bila kami tentukan, bila pihak HEP tentukan penasihat untuk persatuan. Kalau penasihat itu tak main peranan, HEP akan disalahkan. So that's why penubuhan diuruskan oleh pelajar, pengurusan diuruskan pelajar, keputusan diuruskan pelajar, macam mana nak bawa hala tuju penasihat. Nak bawa hala tuju persatuan. Setakat Encik Bishop Ali SM, adakah pelajar ingin tubuh persatuan yang melibatkan perwakilan politik negara? Takat ni ya. Sebelum 3 tahun ada. Saya dengar ada. Saya tak pasti. Saya rasa sekarang pun ada tapi tidak berdaftar dengan CP. Ada tapi tidak berdaftar dengan CP. Dengan saya setakat ni tak main lagi. Cuma ada satu pelajar datang nak jumpa saya, nak tubuh satuan PBB. PBB. Satuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu bukan politik negara, tapi maksudnya dia dunia lah, worldwide lah. Worldwide punya persatuan. Tapi bila kita tanya apa tujuan dan sebagainya, bila tak jelas tu, kita patah balik lah. Dia patah balik lah. Kita bincang, akhirnya dia bertuju untuk tidak membawa ke tengah. Itu punya perbincangan. Adakah kami sendiri berdekat untuk satu persatuan kita akan berdekat satu animation tak? Boleh, tak ada masalah. It's good. Okay je. Ada. Sebab tu, satuan ni memang studio yang cipta. Tahu nombor satuan ni.
Contoh, contohnya Animation Club. Datang tak 2 hari lepas? Yang mana HDC, dia panggil Cik Sina yang daripada DDM Friend tu. Digital Durian. Main tak dah? Hot to bear dah. Mengejam. Sangat sempoi. Digital Durian. Animation Club. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Club Chess. Club Chess pun ada. Chess Club. Chateau and Bridge. Dekat saya lah. Pun ada. Tahu-tahu Cik Sina. Oh. Baiklah. Tapi Animation Club tu, sebab kita pun tak ada. Kita pun tak ada pusat pengajian. Pusat pengajian yang memang fokus kepada animation. Why not? Saya rasa ramai yang berminat saya rasa ni. Why not kalau satuan animation ni, club ni, dia boleh buat animasi sendiri. Pun lagi cantik. Bila lagi. Ada juga orang nak buat kelab Mobile Legends. Janganlah. Kelab Mobile Legends. Kalau boleh, kelab ni. Sudahlah. Kelab apa? Kelab e-games. Okey lah. Kalau satgi, kita buat Mobile Legends. Kelab Mobile Legends. Satgi ada pula tak buat kelab lain. Kelab COC ke? Payahlah pula. So, maksudnya benda-benda gitu lah. Yang datang bincang kami. Itulah antara yang kecil-kecil tadi. Nak buka kelab Mobile Legend. So kita nasihatkan kalau boleh buka lah, bernaulah di bawah main club. Okay. Sekejap eh. Okay. Boleh serahkan sekali pertubuhan pelajar di bawah tanggungjawab tadi. Sekali, adakah satu atau kelab yang berjaya atau memohon untuk tukar kelab? Okay. Kenapa nak tukar kelab? Jarang lagi orang downgrade ni. Downgrade jarang lagi. Upgrade ada. Setakat ni tak ada lagi yang minta nak tukar jadi sekretariat. Sebab tu, waktu nak datang untuk nak tukar satuan tu, dia kena fikir. Sebab ada ayat tu, sekali pergi, once go, don't turn back. Contoh. Sebab tu kita bincang, kita datang, betul tak nak tukar satuan tu? Sebab dia akan memakan masa sehingga ke anak cucu kamu. Anak cucu kamu. Kalau kamu jadi YDP pertama, nanti kemungkinan anak kamu dia nanti akan menjadi YDP yang ke-30. Contoh. Itu contoh. Kalau boleh, kita nak macam itulah. Biar establish sehingga tahap itu. Ke anak cucu lah. Kalau kata dah nak buat sekarang, nak buat persatuan, lepas tu fikir pula nak pasal kontrak. Saya rasa tak payah. Simpulkan, fikir ni. Buat kemungkinan ke sekretariat e-game ditubuhkan? Okay, siapa di kampus kesejahteraan macam mana? Saya rasa di kampus kesejahteraan dah tubuh. Okay, di kampus itu ada dua sekretariat e-game dimohon. Okay, dimohon saya minta muncul siapa yang hantar dulu. Satu tak silap saya MPP pernah hantar. Lepas tu saya tak pasti dia hantar ke mana, saya tak pasti dia luluskan atau tak, dan saya tak pasti macam mana. Saya rasa dia hantar terus directly kepada TSC. Yang kedua, ada pelajar nak hantar juga. Saya rasa ada pelajar daripada sains fizik hantar. Saya tak pasti macam mana. Oh, apa beza lebih hebat, CC? Okay, baik. Boleh, tidak ada masalah. Okay, boleh jadi eh. Apa beza BHEPA dan HDC? Apa peranan BHEPA dan HDC dalam pertubuhan pelajar? Kertas kerja pertubuhan pelajar harus diberikan BHEPA atau HDC? Baik, tidak ada. Boleh? Tidak ada. Okey. Di kampus induk, BHEPA bahagian hari awal pengurusan pelajar dan alumni satu jabatan. Sehingga pada tahun 2020, beberapa unit ni
telah dipecahkan. Tak kata separate tu tak lah. Tapi masih lagi di bawah BFA. Ada satu lagi pejabat iaitu HDC. Hebat Development Centre. Yang mana HDC ni dia menguruskan persatuan pelajar. Persatuan pelajar. Ke hampir 80% persatuan diuruskan oleh HDC. Okay, ada beberapa persatuan yang masih lagi di BFA. BFA maksudnya dia ada di Cik Muhammad lah. Cik Muhammad Abdul Malik. Okay. HDC ni dia ada pengarah sendiri iaitu Cik Azlan Abdul Hamid. Cik Azlan ni pengarah HDC. Maksud saya kata 80% ni ialah tak keseluruhan. Ada beberapa yang di bawah HEPA yang masih lagi Cik Muhammad tu dipegang. Antaranya persatuan-persatuan keagamaan contohnya PMI, MPP, tak tahu saya dalam 5 atau 6 lah tak pernah tanya. Okay. Termasuk kertas kerja dan sebagainya masih lagi di bawah HEPA. Belum lagi keseluruhannya di HEPA. Okay, kertas kerja sekarang ni, pejabatnya masih sama. Okay, bangunan pejabatnya masih sama. Akan tetapi, nama hanya berbeza. Dan kita akan ada modifikasi sikit lah untuk kita inline-kan setiap program-program kita dengan agenda-agenda hebat. Waktu kita kena buka topik lagi satunya, topik lain. Cuma, proses dia macam biasa, sebelum kita nak launch untuk online ni, kita cerita yang manual sekarang ni. Kita akan buat online nanti ya, insyaAllah. Belajar hantar kerja, seperti hantar kertas kerja sebiasa, hantar kepada pegawai institusi dan yang meneruskan ialah pengarah institusi. Sama seperti biasa. Okay. Sama seperti biasa. Ada apa lagi? Kalau saya tak boleh jawab ni, saya panggil tuan saja jawab ni. So sama ni termasuk juga BHEPA di kampus Cawangan eh? Ah betul termasuk. Sekiranya ada yang persatuan yang ingin ditubuhkan di kampus-kampus Cawangan. Jadi boleh explain a bit more on kampus Cawangan. Okay, di kampus Cawangan kita tak ada ni lah. Takat ni masih sama, masih lagi kepada kampus masing-masing seperti biasa. Tapi cuma kita akan maklumkan lebih jelas hari nanti apa itu program hebat dan sebagainya. Mungkin ada yang dah tahu macam mana kita nak soal setiap aktiviti kepada program hebat. Apakah SOP satu tak tutup? Ada masalah, nak tutup pun dah ya. Kami alizai, nak tutup. Tak tutup, separuh pun tak tutup. Nak tutup ke? Tak tahu apa? Kami dah take note ni. Wafa, tak tahu apa nak tutup ni? Give up dah ke? Okay, Wafa. Okay. SOP persatuan nak tutup. Takat ni jarang yang menyerah diri untuk tutup. Kalau nak tutup tu kita rasa terima kasih. Okay, sebelum tutup tu kalau boleh tolong clearkan segala tentang yang ada. Okay, tak apa. Thank you. Soalan ni tak pernah ada tapi elok juga dibincangkan. Elok juga ditanya. It's a good question. Untuk nak tutup persatuan antara setakat ni kami tidak pernah menghadapi situasi macam mana keadaan tutup penutupan persatuan. Tapi kalau tutup tak ada masalah, kita hantar surat terlebih dahulu, hantar surat penjelasan, hantar surat kepada pengarah PAP atau pengarah kepus cawangan, pengarah PAP, PAP dan sebagainya, boleh tak ada masalah. Siapa pun yang boleh jawab untuk persatuan. Hantar justifikasi kenapa nak tutup. Kenapa nak tutup persatuan tu? Okey, lepas tu kita akan tengoklah. Kalau ada baki kewangan tu, duit tu nak salur ke mana? Atas tujuan masing-masing ya. Kalau boleh atas tujuan masing-masing yang telah dipersetujui melalui bilik mesyuarat majlis tertinggi persatuan. Kita tak nak lah ada satu IDP sabotaj atas surat kata tutup. MP je tak setuju. Tapi tiba-tiba datang kawan IDP, tuan, saya nak tutup persatuan ni. Apa ada persatuan MP yang lain?
HCC dalam bangunan BFA atau di bangunan lain. Masih lagi di bangunan H21. Masih lagi sama. Eh, panjang soalan ni. Saya 31. Perubahan persatuan selain perlukan perlembagaan, perubahan persatuan, pelajar yang diberikan dan lain-lain. Adakah perlunya Okey, apakah maksud kumpulan persatuan untukkan terma dan rujukan? Okey, yang itu bergantung kepada persatuan masing-masing, macam mana dia handle. Macam mana dia handle persatuan tu. Okey, macam mana dia handle persatuan tu. Sebab itu yang yang kebijakan, saya kata tadi, kebijakan YDP atau MP membawa hala tuju persatuan. Norma baru sekarang, adakah PSC akan pertimbangkan tu? Ya. Kita akan launch nanti pasal untuk yang online. Okay. Sebab so, sekarang ni, Kita tengok balik. Yang norma baru sekarang ni ialah tentang online. Akan tetapi, kementerian terbaru ni saya rasa telah menuliskan beberapa program yang melibatkan bengkel, makmal dah boleh menjalankan. Dalam kapasiti yang telah ditetapkan. Contohnya terbaru, kita dapat tahu ada 20 orang boleh buat bengkel. Boleh buat kelas bengkel. Tapi dalam 20 orang. Kita perlu lihat dulu lah. Sebab apa yang yang HCC akan keluarkan, kita teluk kepada kebenaran kementerian dan kebenaran biasa. Ada kata satu yang terbuka sudah tidak dilakukan, tidak dilakukan. Teruskan dalam laman teruk. Teruskan dalam laman teruk dan pengajuran program tidak senari dengan JP Kedama Tepat. Dan saja berbicara. Okey. Yang nombor tiga ni sangat bagus soalan dia. Memang inilah yang berlaku, datang kepada kami berbincang masalah isu-isu peribadi, masalah dalaman, sebab itu dah nak buka satu lain. Hak ni lah. Punca-punca yang nombor tiga ni. Take note, cuba baca semua. Saya rasa kebanyakan sekarang ni, ramai yang ada masalah dalaman dalam setiap persatuan. Ramai. Sebab itulah kita datang buat perbincangan ni. Kita nak bincang. Kenapa nak tumbuh persatuan? And why persatuan tu tertunggu? Okay. Kalau kes yang nombor tiga ni, tolong datang ke pihak HMP. Kita akan buat penasihatan, kita panggil kembali, kita panggil MP. MP. Apa yang dia nak semua ni? Apa, kita bincang lah. Maksudnya kita bincang. Kita buat perbincangan antara pegawai BFA. Kalau boleh ada penasihat, kalau boleh MP semua. Kita bincang, kita cari solution. Kalau kata nak selarikan balik objektif, kita selarikan. Kalau kata kita nak tutup, kita tutup. Okay? Kenapa tunggu? Tapi tak berjalan. Kalau ada benda yang dah tabli, ahli dah ramai, saya lah kat situ. Kalau boleh baiki, kita baiki lah. Boleh ya? Okey. Boleh tempoh penasihat persatuan. Okey. Sebelum saya masuk, tempoh penasihat yang saya dengar ialah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Setelah saya masuk, saya tambah lagi kepada 2 tahun latihan. Maksudnya surat latihan tu HP keluarkan atau HCC keluarkan, tempoh latihan selama 2 tahun. Sebab tahun tak ada dah. Tahun baru nak ni, nak kita balik. No. Kita buat 2 tahun. Sebab nanti surat tak sampai lagi, latihan penasihat tu dah habis. Sebab tu kita panjangkan untuk mencari. Okey. Yang pasal aktiviti ni, saya tak boleh nak bagi komen. Sebab setakat ni, bukan aktiviti pelajar saja, aktiviti untuk staff pun tak boleh buat lagi. Cuma yang saya dengar, kementerian sendiri telah meneruskan untuk mengadakan aktiviti seramai 20 orang sahaja. Dalam bengkel dan mengikut aktiviti yang telah ditetapkan. Okey Elvin, apa-apa soalan ni kita tunggu lagi daripada USM, kita tunggu lagi dalam sebulan dua. Kita tengok keadaan sekarang ni, ialah isu-isu norma baru ni. Macam mana keputusan kreatif untuk menjalankan aktiviti. Andai kata
aktiviti itu boleh dijalankan, kita akan buat hebat. Okey, Siva Priyan. Kalau aktiviti persatuan dijalankan oleh dalam online, adakah bansyik sendiri diberikan? Okey. Yang ni memang ramai-ramai sangat bertanya nak buat aktiviti secara online dan kaedah-kaedah pemberian masa bansyik ini. Di kampus ini, di kampus kejutaan dan kampus Kelantan tak apa, saya sendiri dah. Dia orang dah kaya, dah banyak saya sendiri dah. Di kampus induk ni terutamanya. Perkara ini telah dibincangkan oleh mesyuarat dasar yang telah dihadiri oleh TNC dan pengarah HTC. Pengarah HTC, Cik Lan, Cik Azlan, Abdul Hazmi telah bertanyakan soalan yang sama kepada majlis tertinggi, maksudnya ahli-ahli mesyuarat tentang perkara ini untuk buat masa bansyik. Setakat ini masih lagi belum ada jawapan. Kenapa? Sebab ia sangat rumit. Sangat rumit. Macam mana kaedah kami lagi bansyik ini? Satu, yang pertama, ada pelajar nak minta mahasiswa ini bermain gitar secara online. Bermain gitar, maksudnya pembelajaran secara online lah. Pembelajaran secara online. So, macam mana kita nak bagi? Kita nak bagi satu mata ke? So, kaedah-kaedah pemantauan tu perlu dibincangkan lebih lanjut. Buat masa ini, sebab itulah di pihak kami, di PHDC bertukus lumus untuk menjalankan sebanyak mungkin e-training kepada pelajar untuk memberi peluang kepada pelajar selain mendapatkan ilmu, kita nak bagi mata MyCSD. Sebab itulah kita nak stop untuk buat program-program MyCSD seperti ini. Okay. Kita akan berusaha untuk maksimumkan sebanyak mungkin aktiviti. Semalam ada, sebelum tu pun ada. Kita buat. Kita bagi peluang kepada orang lain. Okey. Okey, sebelum ada soalan, boleh tanya. Tapi saya ada slide tak sini ya. Macam mana kaedah, macam mana proses-proses untuk nak tunjuk persatuan. Ada yang telah dibincangkan. And ada sedikit pandangan perbaikan. Sebelum datang untuk berjumpa dengan pengawal pegawai HTC untuk nak tinggal kata tu. Okey. Yang ni pun dah ada. Tapi saya maklum. Okey, tengok balik eh. Sebelum datang untuk nak tunggu satuan, tolong sediakan proposal carta kerja. Carta kerja yang lengkap. Datang berjumpa. Okey, carta kerja tu mestilah biasa ada nama kelab, objektif, satuan nak tunggu, misi, apa misi dia. Justifikasi perubahan persatuan. Kenapa nak tunggu persatuan ni? Kenapa nak tunggu? Kena ada justifikasi. Tak nak yang ni lah. Lepas tu kena ada senarai cadangan AJK. Nama-nama apa AJK ni. Ada nama tak? Dah ada geng ni. Dah ada ahli ke dulu. Kan ada tu. Dan senarai nama penasihat. Siapa cadangan penasihat yang ada? Kalau tak ada, tak apa. Datang jumpa kami. Iaitu pegawai di sini. Melalui buat perbincangan. Kita bincang. Datang je anytime. WhatsApp dulu tak apa. Datang WhatsApp. Ke apa semua. Kita bincang. Okey, cik. Saya nak tunggu persatuan. Puan, saya nak tunggu persatuan. Macam mana nak tunggu persatuan? Okey ke? So, kita bincang. Kalau kata yang tak kemas lagi, kita perkemaskan kertas kerja tu. Kertas kerja tu kita perkemaskan, kita perbetulkan balik. Kita perelokkan apa yang tak elok. Kita tambah baik. Okey, pengarah itu. Okey, lepas tu. Okey, Kevin. Okey, sekejap. Lepas tu, setelah dalam kat apa semua, hantar kepada pengarah institusi. Pengarah institusi akan melihat setelah berbincang dengan pegawai-pegawai dia, pegawai-pegawai yang lain untuk kelulusan sama ada lulus atau menolak lah. Ini eh. Okey, kami pernah minta kelulusan kampus BEPA untuk okay, kami ada webinar. Okey. Okey, thank you. Setakat ni ada permohonan untuk menjalankan program kepada BEPA.
kepada kita, kepada isu. Ada. And kita bukan kata tak bagi, kita bagi. Tapi kita tengok bergantung kepada program. Contoh, saya tahu di kampus Jasa sangat aktif. Sangat aktif. And di pihak kami, kami ada cerita dia, kami ada 100, dekat 120 persatuan. And kami ada persatuan bermacam-macam persatuan. Kalau kata kumpul, contoh, kami kumpul. Dia nak buat online. Macam mana anda nak verify program aktiviti dia? Boleh. Cuma kami minta juga apa-apa pun WhatsApp saya atau bincang kami tentang program yang dibuat. Tidak ada masalah. Jadi sekarang ni untuk makluman, proses masuk mata MySXT minggu ni terakhir kami dah hantar. Lepas ni kalau masuk pun akan masuk pada sidang hadapan mata MySXT. Okey, untuk penasihat, siapakah yang layak untuk jadi penasihat? Okey, penasihat. Yang pertama, dia mestilah daripada golongan akademik dan golongan profesional. Profesional ni maksudnya kalau grade satuan untuk pentadbir ialah grade 41 ke atas. Okey, 41, 41 ke atas ataupun pensyarah. Andai kata masih ada orang lain selain daripada grade 41 dan pensyarah, tolong maklumkan kepada kami dan bagi justifikasi kenapa nak lantik dia sebagai penasihat. Sebab penasihat ni lah yang akan memantau dan faham seelok-elok setiap persatuan untuk dijalankan. Saya bagi contoh. Ada satu kelab yang melantik selain daripada grade 41 and academy. Dia melantik yang lain betul lah. Kenapa dia bagi sebagai hanya dia sahaja yang tahu tentang seelok-belok satuan ini. Hanya dia saja yang pakar untuk menentukan satuan ini. Okey, tidak ada masalah. Untuk semua kampus ke minggu ini terakhir, okey. Yang ini juga dalam meeting mesyuarat dasar yang telah ditentukan dalam mesyuarat tersebut oleh pemegang taruh MySXT. Iaitu satu HAC dan satunya unit MySXT yang sekarang ni di bawah BHEPA, sebelum ni di bawah KOKE. KOKE tak pegang MySXT je. BHEPA di kampus hidup. Di kejuruteraan saya rasa sama. Tarif sama. Berapa? Okey. Oh, sorry. Tadi MySXT, sorry tak maaf. Okey, Tiara Ifah. Berapa minimum ahli perlu kumpulkan persatuan? Sekurang-kurangnya 20 orang. Sebelum ni 10 orang. Saya nak 20 orang. Saya nak 20. Sebab 10 ni saya tak yakin. Sebab kalau dia bagi 10 ni, dia bagi budak-budak pelajar yang tahu asli. 10 orang. Sekurang-kurangnya 10 orang. Mai lekas satu nak buat satu orang. Terbincang. Okay. Clear ke pasal tentang kaedah-kaedah nak tunggu ketua ni? Okey, 20 orang eh. Kenapa 20? Okey, 20 merangkum bagi BAJK tambah Ali. Okey, ngam-ngam tu eh. 1 jam. Apa-apa lagi? Okey, sekarang ni boleh tanya lah. Ada apa-apa isu? Maksud masjid untuk e-training ini akan masuk pada sini lah. Okey, kita adjust lah. Kita adjust bagi masuk sidang ini. Boleh? Boleh, Kasih. Jeva. Untuk this time hari ni, kita adjust untuk masuk pada sidang ini. Pada time ini. Sebab ada tak rasa yang kata at least kena berapa orang NYP atau okey. Dasar tu tak ada. Tapi
memang ada, okey, kami tak nak tetapkan berapa jumlah NYDP sebab ada keperluan di setiap satuan persatuan. Ada persatuan yang kecil, ada persatuan yang besar. Persatuan besar, dia memerlukan sekurang-kurangnya 2 atau 3 NYDP. Macam persatuan yang besar, dia ada 2, at least 2 NYDP. Setakat ni, berapa ada putus masa, kena menunggu. Pertama sekali kena faham, mindset sendiri untuk apa? Mindset sendiri, saya rasa saya dah jawab pun tak boleh lagi ni. Tapi kena faham, mindset sendiri untuk apa? Untuk masuk dalam transkrip dan dapat desa. Faham eh? Untuk dapat desa dan dapat transkrip. Kebanyakannya budak master ni tak perlu desa dah. Yang kedua, transkrip ni untuk budak-budak yang communication undergraduate. Nanti Wafa kena tanya balik pasal unit budget ni. Dia takut kita salah jawab. Budak master ni. Thank you Wafa. Wafa master lah. Kita PhD dah. Okey, saya buka lagi beberapa pertanyaan. Ada data. Okey, kalau lagi dah WhatsApp ni kan, saya nak jawab pula. Okey. Kenapa markah mesti masuk dalam sistem pajak ada yang dinyatakan jadi? Okey. Kena faham lah. Mata ni ada dua jenis. Boleh tak boleh rujuk balik Cik Razak? Ada dua jenis. Satu mata, ada mata. Okey, ada mata yang hanya untuk desa sahaja yang tak layak dapat MSSD. Mata MSSD, dia layak dapat desa dan mata SSD lah. Mata. Katalah. Mana lah. Okay. Okay, saya tulis hari ni lah. Saya tulis, saya menjawab Syarmila. Thank you Syarmila. Tak semua masa. Okey macam ni. Saya rasa ini masa matematik ni gini. Puan Fana, gini, saya rasa eloklah kita membawa wakil-wakil matematik ni untuk memberi terlibat mata matematik ni. Boleh ke? Saya nampak kita setuju kita kena buat sesi khas ya, soal jawab mungkin tentang MyCSD kan, dengan menjemput apa jabatan untuk lah menguruskan ataupun PTJ yang menguruskan MyCSD. So, sekarang ni HDC seperti mana yang Tuan Salman sebutkan tadi, kita bertanggungjawab menguruskan pertubuhan pelajar, meluluskan kertas kerja, aktiviti persatuan ya. Yeah. Jadi adalah amat baik nanti kita akan susun atur Tuan Salman. Ya yeah, ya. Yeah. Boleh? Macam mana? Kita kita plan satu sesi khas
untuk masih SD ni. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, 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 boleh. So nanti Tuan Saman dia akan ni lah maklumkan next session tentang khas tentang masih SD. Soal jawab masih SD. Sebab pada hari ini tajuknya adalah tata cara menubuhkan pertubuhan. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut tu, kita akan jemputlah beberapa orang panel. Ya. Saya takut tak jawab pasal masih SD. Saya takut salah, salah faham. Ya, yeah, sebab perlu faham di sini HDC bukan lagi di bawah tanggungjawab HDC. Dia di bawah tanggungjawab Siman Tuan Salman. Okay, MyCSD sekarang ni bukan di bawah HDC. Ah, ya betul. Ya. Yeah. Okay, dulu MyCSD di bawah okay. Di bawah okay. Pada tahun 2019, proses peralihan pengurusan MyCSD tu berjalan daripada bulan 6, bulan 7 sehingga berlarutan sehingga pada awal tahun-tahun ni. So sebab tu ada isu-isu masalah-masalah tentang ada yang lambat lambat masuk mata MySD. Okey, tak apa gini. Luqman, tolong listkan siap-siap yang mana yang kata tak dapat mesej. Okey, gini. Yang pasal berimpak tidak dapat mata SSD tu, dia ada formula baru. Dia ada formula baru. Waktu kita tanya. Kumpul sedua soalan, nanti bagilah peluru dekat mata dekat orang yang buat SSD tu. Boleh kan? Kumpul soalan. Nanti kita akan bincangkan tarikh. Tapi kalau tak dapat mata SSD, tak apa kan? Nanti untuk next kan? Cuma kita dapat info tu. Info pasal SSD. Boleh kan? So maksudnya, kalau boleh, satu hari nanti, saya tak pasti bila, saya tengok bila ke lapangan pihak BNSD, kita akan panggil, kita akan bawa khas khusus kepada ni. Dan saya harap yang tanya-tanya tadi, Anis, Luqman, adalah Wahdatul Ilya, so, harap turut hadir nanti. Boleh ke? Okey, ada apa-apa lagi? Ah, perform merungut. Okey, 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 okey. Faham, 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 faham. Saya faham. Kepun saya dapat juga ke? Dapat. Dapat, 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 dapat. Jangan risau, jangan risau. Thank you, baby. Saya setuju tu. Tersamaan kita perlu ada satu sesi khas lah kan. Bagi para pelajar, saya nasihatkan kumpul dulu soalan yang mana relevan lah. Ya. Jadi bagi pihak yang mengetahui jawab untuk kita berdiskusi, bersoal jawab nanti dalam satu sesi khas. InsyaAllah kita akan maklumkan dalam platform kita yang rasmi. Ya. Kita okay, platform rasmi, satu di website, satu lagi di page Facebook HDC. So itu dua platform yang kita akan salurkan informasi-informasi rasmi pihak HDC lah sendiri. Okey, untuk makluman, setiap tahun selepas AGM atau masuk sidang baru, pihak HDC sebelum ni atau HDC sentiasa buat bengkel pengurusan persatuan. Dalam bengkel tu dia ada 2 hari. Kita buat perbincangan melalui sama ada tentang isu-isu kewangan, isu kertas kerja, isu apa-apa isu kita jemputlah pembangunan, bendahari, yang buat booking-booking, dewan, kenderaan, MyCSD, kita panggil setiap tahun. So yang ni kita panggil ekstra lah, ekstra ekstra peluang lah kita bagi lagi. Sebelum ni kita dah bagi, setiap tahun ni kita bagi. So tahun ni kita panggil lagi, kita panggil hari tu kita panggil wakil-wakil YDP. So sekarang ni dah ada YDP baru. Sepatutnya kita buat, selalunya kita buat bulan 9 atau bulan 10 masuk sidang baru. So tak apa kita buat yang risau. Nak tanya proses untuk kertas kerja memerlukan pengesahan dekan ke? Bergantung kepada persatuan apa? Itu dia ya. Bergantung kepada persatuan apa? Kalau persatuan pusat pengajian, dia kena pengesahan dekan dan penasihat.
Tuan, ada limit ke yang pegang sampai tiga? Ni, gini. Untuk pemilihan MP, dia ada bersyarat. Benda tu boleh bincang secara dalaman. Sama ada nak bincang dengan dia. Setakat ni tak ada limit. Memang kita tak ada limit. Tak ada limit. Sebab setiap orang ni, limit. Setiap orang ni, kemampuan dia berbeza-beza. Ada orang boleh pegang lima jawatan untuk lima persatuan and boleh perform. Ada orang, dia pegang satu pun tak perform. So, berbeza-beza. So, kita tak boleh nak tetapkan, kita tak boleh nak tetapkan kemampuan and limit dia orang ni. Kita bagi. Kita bagi. Tapi kalau ada masalah, selalu ada masalah, kita akan cuba tetapkan. Tapi kalau boleh, hak ni atas macam mana MP ataupun YDP membawa hala tuju ahli-ahli dia. Okay. Sebab setiap orang ni berbeza-beza kemampuan. Macam saya kata tadi, ada orang boleh buat lima kerja. Ada orang satu kerja pun tak boleh buat. Okey, pusat kerja, pusat rekan, okey, betul. Betul pun. Baik, ada soalan lagi? Kita sampai ke penghujung kan, Tuan Salman? Ah, boleh. Ada soalan lagi? Adakah? Setakat pukul 11 lebih ni, daripada tadi kita ada 200 orang partisipan lebih kurang, Tuan Salman. Okey, terima kasih. Saya daripada, banyak daripada juga daripada Kampus Cawangan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Dan saya sambil-sambil tu, saya nak mohon anda semua mengisi borang penilaian e-training yang kita lampirkan. Dan pada bulan ini sebenarnya kita ada 6 siri e-training lah. Dan pada hari ini siri yang ketiga bersama dengan Tuan Salman. Saya ada lagi setakat ni. Okey. Okey, Tuan Salman, sekiranya ada persoalan boleh email ataupun call extension ke? Macam mana nak berhubung? Sekiranya pelajar ingin bertanya ke? Tanya, saya bagilah. Saya bagilah nombor WhatsApp. Okey. Tuan Salman, boleh dihubungi melalui okey, sabar, sabar puan, sabar puan. Belakang tu sabar, bawa tenang. Okey, boleh WhatsApp saya lah ataupun call. Okey, kami juga mohon cadangan. Okay. Ada bagi email. Kami juga ada cadangan. Anda kata ada beberapa isu apa yang kami nak bawa, kami okey, gini lah. Isu atau tajuk? Apa-apa saja isu, kita akan cuba berbincang lah untuk membantu. Kita akan sediakan satu Google Form nanti. Nanti staff HDC akan forward kepada grup-grup persatuan. Kita mohon cadangan kan? Cadangan, tajuk ataupun apakah isu-isu yang ingin diketengahkan. Ya, untuk menambahkan kompetensi anda ataupun pengetahuan dan juga kemahiran kita dalam persatuan ataupun sepanjang kita belajar di USM. Boleh semua? Okay, boleh bagi feedback? Ini nak raih ni. So far semua okay? Okay, selamat Hari Raya. Selamat kuarantin. Take care, jaga diri. Terima kasih semua. Dan insya-Allah kita akan kongsi lagi tajuk yang menarik dan recording anda boleh lihat di YouTube HDC dan juga Facebook HDC . Kepada anda yang belum like Facebook HDC, silakan subscribe. Subscribe YouTube lah.
Untuk Facebook, Hebat Development Center HDC USM, please like dan share kepada rakan. Ya, kat situ kita letak banyak sangat information, info-info menarik daripada luar kan. Jadi bukan sahaja sektor kompetensi siswa, sebenarnya kita ada 4 sektor yang menawarkan banyak sangat program-program yang menarik untuk anda. Ya. Ya, betul. Ada sektor keusahawanan, sektor kebudayaan dan kesukarelawanan dan juga sektor kerjaya kebolehpasaran graduan. Jadi untuk maklumat anda, bukan sahaja sektor kompetensi siswa yang buat program. Banyak lagi. Sektor lain juga ada program-program yang menarik untuk anda sertai dalam webinar. Alright, untuk itu saya ingat itu saja Tuan Salman. Ya, ya. Okey, okey, right. Okay. Eng Tat! Kau duduk mana? Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa tak cukup makan, beritahu.